Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di siang hari ini kebetulan seorang koboi supur ada di area stasiun Garut untuk melihat langsung progres stasiun Garut ini sudah sampai tahap mana. Dan beneran ini koboi supur beberapa minggu kemarin ini super duper sibuk ya teman-teman. Dan di sini terlihat jelas untuk area stasiun Garut sudah terlihat pemasangan ruang kendalinya atau ruang PPK-nya, dan ruangannya juga udah mulai keren, udah mulai bersih. Di sini peronnya juga udah lumayan ya progresnya, mantap sekali. Untuk area sampingnya masih terlihat banyak-banyak semacam apa ya, bagi tahap-tahap pengecoran ya teman-teman, mantap. Di depan stasiun Garutnya terlihat jelas bentengnya udah mulai berjajar dan udah mulai dipasang ya teman-teman. Keren, super mantap nih untuk progres reaktivasi Garut ini. Berarti warga Garut tidak akan lama lagi akan merasakan sensasi naik kereta dari Cibatu sampai Garut. Untuk itu saksikan terus update saya di area stasiun Garut. Dan jangan lupa untuk like and subscribe-nya untuk mendukung channel Koboi Supur. Bye! Akhirnya Koboi Supur bisa update lagi untuk di stasiun Garut. Setelah beberapa minggu terakhir Koboi Supur tidak update untuk stasiun Garut. Beneran banyak-banyak perubahannya juga ya teman-teman. Di sini sudah terpasang, terpampang nih stasiun Garut. Wah, mantap sekali nih. Dan untuk ruangannya pun udah mulai di apa ya, dikasih semacam ini nih, itu ruang kepala stasiun. Jadi untuk kepala stasiun Garut di sini ruangannya mantap sekali. Dan untuk arsiteknya pun tidak banyak perubahannya, cuman ada perubahannya dari segi peronnya juga ya teman-teman. Jadi untuk peronnya ditinggikan, mantap sekali. Ini adalah situasi stasiun Garut di dalamnya. Untuk lantainya juga masih lantai yang dulu ya. Jadi mengingatkan tempo dulu, mantap sekali untuk stasiun Garut ini. Untuk stasiun Garut ini rencananya akan dibuat atau di dibangun kembali, dan menurut rencana akan menjadi stasiun termegah se-Indonesia. Semoga lancar untuk progresnya ya teman-teman, mantap sekali. Dan ini adalah foto-foto yang akan dilakukan atau dikerjakan dalam waktu dekat ini. Mantap sekali, cuaca hari ini lumayan cukup panas. Aduh, Koboi Supur juga hampir-hampir dehidrasi juga ya teman-teman. Di sini terlihat jelas untuk bentengnya pun udah mulai dipasang tuh, keren. Jadi beberapa meter lagi udah tersambung, jadi tidak akan lama lagi stasiun Garut akan steril dari lalu lalang warga sekitar. Dan ini adalah ruangan untuk ruangan PPK ya. Untuk handle-nya juga udah mulai terpasang nih teman-teman, mantap, keren. Untuk handle ruang pengendarinya pun udah terpasang di stasiun Garut ini. Dan yang saya lihat juga di sini dipasang dengan CCTV ini, jadi dilengkapi dengan CCTV juga ya, mantap sekali untuk stasiun Garut ini, keren. Dan ini peronnya tuh, mantap, keren tuh. Ini nampak dari depan stasiun Garut. Untuk bangunannya tidak banyak perubahan, tapi untuk dari segi pengecatan ini dicat ulang kembali ya, jadi berasa baru lagi, mantap. Untuk stasiun Garut tidak membongkar bangunan-bangunan yang dulu ya, karena kemungkinan besar ini menjadi cagar budaya juga ya teman-teman. Kasihan banget kalau misalnya dibongkar, bekas peninggalan zaman dulu juga di sini juga tempat update para anak muda.
Untuk stasiun Garut di sini terlihat ada 3 jalur, tapi untuk jalur yang kedua tiga ini ada spasi. Kemungkinan besar ini akan dijadikan peron ya. Kalau berandai-andai seorang kobo sepur ini kemungkinan besar akan dijadikan peron nih untuk spasi jalur 2 dan 3-nya. Mantap. Ini adalah bangunan yang dulu tapi tidak dirobohkan, dan di sampingnya juga masih ada begisting-begisting untuk tahap pengecoran pondasi-pondasinya ya, teman-teman. Keren, itu arah ke Cibatu tuh. Mantap sekali untuk progres stasiun Garut ini. Dan ini spasinya nih di sini nih. Ini kemungkinan besar akan dijadikan peron juga ya, karena lumayan cukup lebar juga dikasih spasinya. Setelah dari stasiun Garut, saya langsung menuju ke arah Cibatunya. Di sini terlihat wesselnya juga udah tersambung untuk jalur 1, 2, dan 3-nya, dan terlihat dari sini juga ada semboyan 35 udah kepasang ya. Mantap sekali, dekat jembatan Tarekto. Jadi untuk wesselnya ini menggunakan wesel yang bukan yang baru ya, tapi yang bekas tapi masih layak untuk pakai juga ya teman-teman. Untuk alat penamatnya di sini udah komplit, dan mastiknya pun masih tetap bagus ya, keren. Untuk kawat persinyalannya pun udah tersambung atau udah terhubung dengan handle yang ada di stasiun Garut. Mantap sekali ya teman-teman. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa untuk like and subscribe-nya untuk mendukung channel Kobo Sepur. Dan ini adalah wesselnya, lihat alat penamatnya udah komplit ya, keren. Tidak akan lama lagi warga Garut akan menikmati perjalanan kereta dari Cibatu sampai Garut. Mantap. Sekian dulu update saya dari stasiun Garut dan sekitarnya ya teman-teman. Kebetulan saya bersama pejuang hotspot nih. Ini asli dari mana ini teteh? Garut. Wih mantap, semoga sekolahnya lancar ya teteh. Amin. Nanti kapan-kapan naik kereta ya kalau keretanya udah. Siap, selalu. Ya siap. Sekian dulu, jangan lupa untuk like and subscribe-nya untuk mendukung channel Cowboy Sepur. Bye. Bye.